perkembangan tanaman yang sudah kita beri pupuk organik, yaitu petroganik, teman-teman. Nah, jadi kemarin kita sudah sebar petroganiknya ini seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ketika dia terkena air, ini gampang sekali untuk larutnya, teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini petroganik ini dari pupuk Indonesia, teman-teman. Nah, sangat mudah sekali. Ini tinggal teman-teman semuanya beli di toko pertanian, ini sudah pasti ada. Nah, di sini perkembangannya dapat dilihat, teman-teman. Ini cabai ini sudah tua, ini sudah 25 kali petik, teman-teman. Nah, tetapi karena kemarin kita sudah aplikasikan ini sekitar 1 minggu yang lalu, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Kita lihat perkembangannya ini sekitar 1 minggu sampai 10 hari yang lalu. Ini sudah banyak sekali tumbuh tunas-tunas baru, teman-teman. Ini mulai dari bawah, ini ada tunas baru, teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kemudian ada 5 di sini, 6 di sini. Dan semuanya membawa bunga dan juga calon buah yang baru, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bunganya juga sangat banyak. Kemudian untuk bibitnya sendiri, ini kita menggunakan atau kita tanam varietas viral, teman-teman. Ini buahnya sudah terkena lebatnya. Nah, di sini juga. Nah, ini beberapa tanaman kita. Ini calon bunganya juga sangat banyak, teman-teman. Di sini dapat dilihat. Wah, sangat banyak. Pokoknya mantap, teman-teman. Petroganik untuk tanaman cabai yang sudah tua. Nah, di sini juga mulai. Nah, ini. Tetapi masalahnya untuk tanaman cabai tua ini tidak semuanya pasti tumbuh, teman-teman, karena ada juga. Nah, ini tanaman cabai kita ini sebenarnya sudah dari kemarin, teman-teman, sudah kelihatan layu seperti ini, mungkin karena sudah lama juga ini kita nggak pakai, kita nggak sebarin, karena kita sudah tahu kemarin ini daunnya juga sudah layu, teman-teman. Jadi sudah kita perkirakan kalau tanaman cabai ini nggak bakalan bertunas dan berbuah lagi. Kita hanya gunakan untuk tanaman cabai kita yang sehat. Nah, di sini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini dilihat, teman-teman. Nah, ini sudah tua, tetapi nah, di sini muncul calon buah, teman-teman. Padahal ini sudah tua. Nah, kita lihat dari bawah, teman-teman. Ini tunasnya juga banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. Padahal di sini sudah seperti ini, teman-teman. Sudah kering seperti ini, tetapi dia tetap membawa tunas baru. Pokoknya super mantap, pakai petroganik dan juga untuk tanaman cabai kita tanam benih viral. Pokoknya dua-duanya ini kombinasi mantap.